kemarin. Perkenalkan nama saya Elsa Handayani. Saya Sunarmi. Saya Sunarmi. Saya Anissa. Saya Sunarmi. Saya Rani. Kami di sini akan menyajikan segodi wol pepes telur. Untuk bahannya, tepung gaplek dan air secukupnya. Pepes telur. Untuk bahannya ada lele, bawang putih, bawang merah, gula jawa, ada kemangi, ada pelem sawot, ada kelapa parut, garam, dan penyedap. Ini proses pembuatan sego diul. Tepung gaplek terus dikasih air sedikit demi sedikit sambil diaduk. Agar tidak menggumpal. Sambil menunggu proses pembuatan liwol, kita mulai dengan memasak pepes pelem. Untuk yang pertama, kita haluskan bawang putih dan bawang Thank you.
yang sudah dikasih nasi beras ya. Nanti dikukus kira-kira 25 menit. Ya, kita tunggu kira-kira 25 menit. Setelah kita kukus kurang lebih 25 menit, ini akhirnya sudah matang, ya. Tinggal kita siap menyajikannya. Sambil menunggu intilnya biar dingin dulu, kita lanjutkan membuat minuman rempah-rempah yang banyak yang sudah kita siapkan. Yang pertama jahe, cengkeh, kayu manis, kapulaga, secang, serai, daun jeruk, salam, dan pandan. Biar nanti tambah wangi. Kita setelah mencari bahannya sudah terisi, tinggal kita masukin ke dalam air yang sudah kita siapkan kira-kira 5 liter. Dan nanti dikasihnya 1 kilo gula batu, 1/4 jahe, cengkeh 1 sendok makan, kayu manis, kapulaga, daun salam, daun jeruk, serai, secang. Sudah. Kita tunggu nanti sampai mendidih. Tambah kayu secang nih, warnanya merah seperti yang untuk saat ini dikasih nama itu bir pletong ya, yang membuat badan kita nanti segar sehat. Untuk penyajiannya kita bikin tumpeng.
jamur mete. Jamur mete. Mangga wonten timun. Nanas. Nanas mriki wonten. Nanas ada. Perpan. Nek jam mungkin di sini kan ya isinya sambil jane iku kathah nggih. Niki mergo lomba mawon napa pun wonten biasa ya damel wonten iki. Sampeyan siang waktu butuh lebih banyak siap siap lu barang asem lele Pak ini botok karena jam mete musiman botok tetep ya biasa saya di 24 tapi larinya saya di belakang. Ini kan loper, ini kan yang pakai mika. Iya, pakai mika. Sama teo. Biasanya segini satu. Teo. Biasanya teo. Satu jaraknya dari kelapa. Terus kasih ketuk. Kan mangke niku nek menawi tiwul niku kali kecut-kecut niku seger. Enak ngoten sambel kok. Nggih. Kali tiwul niku enak nggih. Iya sama. Iki sami ya Rega. Sama nggih. Niku sing botok. Niku urape kelor Bu. Dari lokal sini. Lokal semua nggih. Ini karena lele banyak di sini. Siap, siap. Itu karena dan kemudian ya karena budidaya untuk kita di Kecamatan Nyawen ya yang ada di desa satu kecil. Kalau kelompok lele banyak di sini, kebetulan di situ saya itu masih sudah swadaya apa mandiri bikin apa bibit papannya udah mandiri, jadi nggak beli di Tepung. Jadi suatu waktu dibutuhkan untuk tampil di pameran. Iya, bisa. Bisa. Karena saya juga jual kayak gini setiap hari. Apa? Ini namanya tumpeng tiwul, Bu. Gitu. Ini kan kalau jadi segini biasanya saya jual 170. 170. Iya. Nasinya nasi tiwul. Nasinya nasi tiwul, terus ini ada lepes, ada garam asam, ada bacem, bacem ada terancam. Tanpa ayam. Sudah ada lelenya Bu. Kalau misalnya ada request dari pelanggan minta ayam ya tergantung permintaan. Iya. Saya online Pak, tapi saya larinya banyak ya kekuatan karena kita mau buka jadi kita larinya banyak kekuatan. Sudah di promosikan. Sudah Bu di marketplace di. Terus antar atau di? Kalau antar tambah ongkir. Kalau serata sesuai itu di tempat sini, nanti kalau kita jauh ya tambah ongkir. Okay. Karena kita bawa sepeda nggak bisa. Sekitar 15. Oh, karena saya banyak yang itu Bu, yang diet itu yang banyak ongkir, jadi dia makanya masukkan juga. Terancam. Ini terancam, ini urat bangkok. Misalnya kelor, ya, bukan itu kelor Bu. Okay. Itu kelor sama ningkir, kalau di sini banyak ningkir. Oh iya, ningkir. Karena bayam banyak yang enggak cocok. Ya. Limun sama nanas. Kan enggak pakai minyak Bu. Iya, itu yang diharapkan. Karena kolesterol terlalu banyak. Iya. Micin-micin. Iya, enggak pakai tuh. Kalau bisa di daerah. Kita sama pelatih sih. Kita di pelatih.
Ini dong. Ini dong. Ini Kecamatan Semen dan Kecamatan Ngawet.
Dan terus tujuan kami ini, tujuan kami dari kebudayaan yang pertama ini, yang pertama untuk mengangkat ini, mengangkat budaya tradisional, mengangkat budaya tradisional dari masing-masing kapal lewat kap nantinya, bahwa sesuai dengan visi misi bupati ini, bahwa itu sebagai tujuan wisata nih, kota yang berbudaya, sehingga nantinya bahwa wisata, sehingga nantinya bahwa wisata yang masuk ke Gunung Kidul ya, masuk ke Gunung Kidul nantinya akan diarahkan dulu masuk ke Taman Budaya, bahwa sekarang di Gunung Kidul telah dibangun ya, bangunan yang luar biasa ya. Ibu nanti bisa terkait Pak Mujibin, Pak bisa rawuh, ya, bisa lihat-lihat bangunan kita bersama ya, tapi itu destinasi kita ya, Taman Budaya itu bangunan yang luar biasa ya, dibangun dengan miliar-miliar ya, dan pun itu nantinya bahwa wisata dari luar negeri akan dimasukkan ke situ, setelah itu nanti bahwa nanti akan diarahkan ya, sehingga nantinya bahwa diarahkan bahwa semua kapal lewat, cuma kapal lewat nanti ada menu-menu unggulan ya, menu-menu unggulan punya menu tradisional, sehingga hanya diharapkan bahwa di kapal lewat ngawen bahwa tidak hanya lomba ini ya, tapi benar-benar nanti ada ya, ada dan sebenarnya setiap saat ya, setiap saat wisatawan yang masuk ke Gunung Kidul perlu pesan seri langsung tujuan menu yang seperti ini ya, menu tiwul apa nih ya, tiwul bakul dan tiwul itu adanya di kecamatan di Kapaliwon Ngawen ini juga ada rujak ya, ini rujak spesial bagi kami, ini benar-benar tradisional nih ya, saya kecil sudah ada nih ya, saya kecil sudah ada rujak seperti ini. Jadi pesan di gulai uang muka kan agak gulai-gulai aneh sebab kami juga lahir di dekat sini dari daerah, kalau saya lahir di Kecamatan Semir ya, sehingga rado ya, peradabannya, kuliner Jawanya, kuliner tradisional itu rado, nah sebenarnya kami tahu semua ini ya, waktu itu kami mengharapkan bahwa kuliner hari ini benar-benar ya, kita bagikan ya, kita langsungkan dan nanti benar-benar bisa membawa kita ya, kehidupan atau ekonomi kita yang lebih baik lagi. Ibu yang kami hormati, karena kan kami dari tim ya, dari tim Kundukan Budaya, dari kami yang kami datangkan di ibu ini adalah beliau adalah ahli gizi ya. Ini kok ahli gizi yang terakhir itu dari Kundukan Budaya, sehingga tidak dilakukan lagi masalah hasil ya, masalah hasil nilai termasuk rasanya kardus pundi ya, penghidangannya kardus pundi, caranya masaknya bagaimana ya, nanti tim-tim ibu-ibu ini yaitu bahwa tim ahli gizi yang akan menilai. Jadi untuk penilaian ini orang walaupun kami asal usul dari Semen tidak ada membeda-bedakan ya. Cuma kami independen, masih sama. Yang dianggap kami baik, kami lebih baik, yang kurang baik tahun depan ditingkatkan lagi ya. Okay. Mungkin akan lebih baik. Jadi kegiatan kuliner ini kegiatan senang-senang ya. Kegiatan gurukon senang ini kuliner ini. Karena apa? Bahannya mesti ngai duit. Nah, bahan bakune, caranya masak, alat-alatnya mesti cukupi. Nek nasibnya apa? Hadiahnya gede, kira. Maka kami mengharapkan bahwa kalau saya pribadi ya, saya tuh hanya gerek-gerek tim ini, gerek bila-bila ini tim ini. Kalau perniagaan saya sendiri pribadi cukup bagus, tipnya siangnya cukup bagus, menu-menunya benar-benar tradisional deh. Neng niku gula, kita bener karakter. Jangan yang menentukan ya, yang menentukan gratis. Ibu yang kami hormati, mungkin hanya itu yang perlu kami sampaikan karena waktu disampun cukup ya. Mari kami mohon izin, kami akan pulang untuk melanjutkan besok pagi, masih ada kegiatan atau masih ada lomba seperti ini. Karena itu yang perlu kami sampaikan. Dari Pemerintahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul yang saya hormati, alhamdulillah ini
pada hari ini kita kedatangan M dari Kabupaten Gunung Kidul yang bertugas untuk menilai hasil daripada apa yang dapat kita sajikan kuliner tradisional ala Kapanewon Kaleng. Yang pertama, kami sampaikan bahwa dari Kapanewon Kaleng memang sengaja dari Pak Panelu tidak menghadirkan atau tidak dari ibu-ibu Kapanewon tidak diikutkan karena pertama ibu-ibu ini sudah banyak sekali kegiatan sehingga nanti akan mengganggu kegiatan yang harus beliau-beliau laksanakan. Yang kedua, dinilai dari Pak Panelu bahwa keenam tim ini dinilai sudah kompak kerjanya sehingga beliau menjadi juga dari jajar-jajar WhatsApp karena memang kemarin seyogianya itu ada yang dari Kapanewon namun dari Kapanewon Nawen ini semuanya dari desa Sambirjo dan kami sampaikan Pak Agus walaupun ini saya juga dari Sambirjo tidak membedakan karena ini saya mana dengan Pak Nelu, Pak Nelu bersambing gue mas itu saya juga masih. Dan selanjutnya kami sampaikan bahwa kami mohon maaf yang bisa kami sajikan seperti ini, tapi saya dengan tim bertujuan bahwa inilah masakan tradisional yang ada di Kapanewon Kaleng salah satunya. Jadi masih ada masakan-masakan atau apa enggak, menu-menu yang bisa disajikan oleh ya monggo dari tim tadi menduga bahwa apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dan termasuk masakannya insya Allah semua bahan ini ada di Kapanewon Kaleng kecuali mete karena mete itu musiman Bapak Ibu sehingga apabila tidak musim memang diganti untuk diadakan atau diwujudkan dalam menu tadi insya Allah. Nah, mudah-mudahan kami berharap walaupun hanya demikian yang kami sajikan, tetap kami berharap untuk bisa ditampilkan di arena berikutnya. Kami siap walaupun saya sadar tidak harus juara, tapi tetap menu kita kami berharap untuk sewaktu-waktu bisa ditampilkan dalam event apapun. Kami siap dengan tim ibu-ibu tadi. Kemudian selanjutnya, karena dari tim tadi sudah cukup berada di ruangan ini dan berarti Pak Agus juga memohon pamit. Saya dari TEL, maksud dari Dulu dan dari negara-negara di Kapanewon Kaleng hanya dengan tersebut-sebut mohon maaf apabila dalam pelayanan kami ini hanya disuguhkan di ruangan seperti ini dan menu yang dapat kita sajikan pada ini hanya seperti itu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selanjutnya kami dari akan sudah mundur mudah-mudahan sampai di tujuan masing-masing dengan selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak kesalahan mohon maaf. Kabul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berarti aku tetap tinggalin. Nek wis mundak stop.